Hari ini, okey, hari ini tips hari ini saya nak bagi khas kepada pengguna Proton, terutamanya Proton Preve. Sebab apa? Sebab ini saya dapat kes macam ini banyak kali dan untuk kes yang banyak kali ni saya cuba dulu guna cara ni, alhamdulillah selesai. Okey. Apa yang saya nak kata hari ini adalah kepada pengguna Proton Preve, kalau dekat bahagian mounting tu ada bunyi multi absorber ah. Multi absorber ada bunyi kuk 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 tu. Tapi absorber dengan bush semua dah tukar baru. Macam ni kan. Ha, ni nampak bush baru ni. Okey, tapi masih ada bunyi kuk-kuk-kuk lagi. Okey, biasanya macam mana saya buat sebelum kita ambil keputusan tukar yang lain, biasanya saya akan cuba ini dulu. Ha, biasanya saya akan cari gasket macam ni. Saya akan buat lah. Dan saya akan buat pelapik menggunakan gasket ni. Okey. So, saya akan buat ikut bentuk dia punya mounting absorber ni. Ha, saya masuk macam ni je. Ha, ni. Biasa saya akan buat dua lah. Ha, ni saya masuk macam ni je contohlah. Ha, ni saya masuk macam ni. Ha, okay. Lepas tu saya akan tekan lah untuk screw dia. Okay. So, kita akan lapik macam ni. Lepas tu kita akan pasang balik dekat kereta. Biasanya, kebanyakan kes bila saya buat macam ni, alhamdulillah selesai. Ha, kebanyakan dia. Kecuali, kalau getah dia punya mounting getah ni, terutama mounting depan lah. Getah mounting ni memang dah terlalu lembut walaupun baru. Ha, tak boleh buat apa lah. Memang kena tukar mounting yang baru. Tapi sebelum saya tukar apa-apa part, biasanya saya akan test macam ni dulu. Ha, ni. Saya akan buat macam ni dulu. Saya akan ikat balik. Tapi alhamdulillah lah, banyak yang saya buat macam ni selesai. Terutamanya yang dah pergi tukar part banyak kali tu, dia kata dah tukar banyak kali keluar bunyi juga. Tukar banyak kali keluar bunyi juga. Biasanya saya buat macam ni. Saya pakai gasket ni, saya lapik je. Kemudian saya ikat balik. Ha, ini banyak saya kena dengan Preve. So kepada pengguna Preve, sila kalau boleh dengarlah, cuba dulu cara ni dulu. Okey, dapat tips hari ni saya.